Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, Radio Raja a'zakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai pengantar, masih terkait dengan isim dari sisi bilangan, yaitu mufrad, musannah, dan jamak. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Malam ini insya Allah kita praktekkan ya, masuk ke latihan yang at-tadribu tsalis, latihan yang ketiga, yaitu di halaman 21 ya, 81, yaitu ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, al-wahdatur rabi'ah, yaitu unit atau bagian yang keempat, tadribat, latihan-latihan. At-tadrib awal dan tadrib sani ini sudah kita jawab di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada at-tadrib salis, yaitu terkait dengan perubahan, yaitu dari isim mufrad diubah kepada isim musanna. Dan ini insya Allah mudah sekali, dan di kitab ini diberikan contoh namudzat atau sampel atau misal ya. Tinggal mengikuti contoh. Nanti juga latihan selanjutnya adalah dari merubah dari isim mufrad kepada jamak, baik jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Taib, sebagaimana biasanya kita meminta para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja maupun TV Raja untuk mencoba ya menjawab pertanyaan ini, dan ini sebetulnya sebagai tugas ya, sebagaimana kami sampaikan pada usbu'il madhi, yaitu pekan yang lalu, ini merupakan wajibun manzili, yaitu PR atau tugas untuk diselesaikan. Nah, malam ini kita akan mencoba mendengar ya jawaban dari antum sekalian. Tafadhal sarisan ya. Jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz, langsung kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa menjawab pertanyaan yang terdapat di latihan ketiga Tadribul Salis Safha Wahid wa Ishrun, halaman 21, Darsul Thamin, Al-Wahda Ar-Rabi'ah. Kita terima di 021-823-6543. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Naam, ahlan. Di Solo ya Ummu ya? Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Naam, at-tadribu tsalis. At-tadribu tsalis. Jam'u taksi. Jamu taksiri. Amana? Bukan. Di halaman berapa itu? Halaman. Safha. Safha al-hadiyah wal-ishrun. Al-hadiyah wal-ishrun. Halaman 21. Iya. Nah. At-tadribu thalith. Oh, yang Fatih Purwafiqat. Al-Thalis. Al-Thalis. Naam. Hadil mufrada illa makna. A'idil qira. Iqra'i jayiran. Baca dengan bagus. Ini instruksinya sengaja tidak kasih harakan. Ini juga melatih ya. Hawil. Itu fil amar. Kemudian bertemu dengan huruf ada alif lam. Alif lam itu harakat tentunya sukun, maka dikasrakan lamnya bacaannya. Hawil. Agar bisa dibaca. Hawil mufrada. Iya. Ila masna. Apa masna? Ilal musanna. Musanna. Ya, kalau masna itu dua-dua. Ilal musanna. Bukan masna. Hawil mufrada ila musanna lima yali kama fi an-namudzaji. Iya, kama fi an-namudzaji. Fil namudzaji. Iya. Apa artinya?
Coba terjemihah awalan. Barangkali ada pemula yang tidak paham. Ubahlah, mulalah kepada musana. Iya. Pada berikut ini sebagaimana dalam contoh. Iya, fima yali pada maksud pada kalimat berikut ini. Pada kalimat berikut iya. Ini sebagaimana dalam contoh. Seperti contoh, ya. An-namudzaj contoh. Contoh. An-namudzaju. Iya. Musafiru. Musta'idu. Musta'idun. Al-musafiru musta'idun lis-safari. Lis-safari. Iya. Al-musafirani musta'idani lis-safari. Lis-safari. Apa perubahannya ketika musanna? Kepada musanna musta'idun pada musta'idani. Iya, ziyadah apa? Ziyadah alif wa nun ya. Ziyadah alif wa nun. Ditambah alif dan nun. Ini salah satu penggunaan pakai alif ya, pakai alif. Manakala digunakan untuk apa? Mubtada atau subjek. Nah. Jadi bukan pakai ya. Bukan pakai ya. Paham? Paham. Iya. Jadi kalau untuk mubtada atau subjek, untuk musanna pakailah yang pakai alif dan nun. Demikian juga sebagai pelengkap predikat. Ya, pelengkapnya musta'idani itu disebut dengan khabar. Khabar itu adalah berita. Berita untuk subjek. Al-musafirani musta'idani lis-safari. Sama status hukumnya, sama-sama marfu. Nah, di sini pakai alif karena dia musanna. Apa artinya? Musafir itu siap untuk pergi. Iya. Iya. Dua musafir itu. Dua orang musafir, iya. Nah, siap untuk berangkat. Musta'iddani lis-safari, iya. Taib. Rakam wahid. Rakam wahid. Muazifu. Naam. Mas'ul. Al. Mas'ul. Apa arti, apa itu? Ulang a'idi. Al-muwazifu. Al-muwazifu, ya. Al-muwazifu. Al-muwazifu. Iya. Al-muwazifu. Mas'ulun al-yawma. Al-yawma. Al-muwazzafu mas'ulun al-yawma. Taib. Al-muwazzafu mas'ulani al-yawma. Muwazzafnya tidak diubah? Oh iya. Al-mudofani mas'ulani. Nah. Oh, tidak ustaznya. Hah? Iya, tidak diubah. Al-muwazzafani mas'ulani al-yawma. Iya. Ikutin contoh ya, ikutin contoh namudzaj. Ya, sudah ada contoh. Jadi tidak mungkin hanya khabar mas'ulani ditasniakan, musannakan. Iya, ya. Karena hal subjek juga demikian. Karena subjek dan predikat atau mubtada dan khabar haruslah sama. Harus sama, harus tatabuk dari sisi mufrad, musanna dan jamak. Demikian juga muzakkar dan muannas. Jadi al-muwazzafani mashghulani al-yawma. Apa artinya dua orang apa? Dua orang tamu. Dua orang? Mana muwazzaf? Dua orang tamu, Ustaz. Kalau tamu itu dhaif, ad-dhaifu. Itu tamu. Kalau al-muwazzaf pegawai. Oh, pegawai. Iya, al-muwazzaf pegawai. Dua orang pegawai itu sibuk pada hari ini. Nah, sibuk di hari ini. Taib. Sanian? Sanian. At-tilmidhatu nashitotun da'iman. At-tilmidhatu nashitotun. 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 Nashitotun da'iman. Da'iman, iya. At-tilmidhatani. Iya. Nashitotani da'iman. Iya, at-tilmidhatani nashitotani da'iman. Iya. Apa artinya nashitotani? Dua. Nashitah? Dua perempuan itu. Nashitotani. Shinnya yang panjang, bukan nunnya. Nashitotun, nashitotani. Dua murid perempuan itu. Nashitotani. Apa arti nashitotani? Nashit bersungguh-sungguh.
rajin, Ustaz. Rajin, iya, rajin. Iya. Daiman selalu. Selalu. Iya, selalu rajin. Taib. Rakam 3. 3. Ma'abu wasi'un wa nadifun. Iya. Ma'abani wasi'ani wa nadifani. Iya. Apa artinya? Lapangan saja. Iya, al-mal'ab lapangan. Wasi'un luas. Luas. Wa nadifun bersih dan bersih. Iya, luas dan bersih. Jadi al-mal'abani dua lapangan itu luas dan bersih. Tay ahsan tu, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumul khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallahu khair Mu Abdillah. Alhamdulillah sudah beliau baca dari namuzaj, kemudian perintahnya juga dan beberapa latihan, nomor latihan yang terdapat di halaman 21 dan kaidahnya dengan menggunakan musanna, ya kita katakan musanna dengan penambahan alif dan nun. Baik, kita berikan kesempatan kembali dan jazakallahu khairan mu'abdillah, cukup baik dan sudah memahami dari penggunaan isim musanna ini, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543, masih di latihan yang sama. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Yusuf yang dari Indramayu. Masya Allah, Yusuf ya, di Indramayu. Ahlan. Naam. Silakan. Ahlan. Naam. Ahlan wasalam ya Abu Yusuf. Naam, tafadhal ya. Naam. Ahlan rakam 4. Naam. 4. Rabi'an. Rabi'an. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Iya. As-sayyaratani al-jadidatani. Iqra bil wasal, iqra bil wasal. Baca dengan sambung ya. As-sayyaratani jadidatani ghaliyatun. Ghaliyatun. Naam, dan. Baik, kenapa ditunggalkan ghaliyatun? Ghaliyatun kata sifatan. Iya, itu bentuknya kata sifat, tapi sebagai apa dia? Pelengkap atau bukan? Pelengkap. Pelengkap. Mana mubtada'nya? Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, dan. Ismiyah. Aynal mubtada'? As-sayyaratul jadidatun, dan. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Iya, aina al-khabar? As-sayyaratul jadi as-sayyaratu dan. Iya. Mubtada. As-sayyaratu mubtada, sahih? Naam, dah. Tapi aina al-khabar? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Al-jadidatu sebagai apa? Na'at dan. Na'at. Nah, sekarang ubah ini kan tunggal, mufrad. Naam, dan. Nah, sekarang ubah menjadi apa? Musanna. As-sayaratanil jadidatan ni ghalibatani. Ghalibah, ghaliyah, ya, ya, itu. Ghaliyatani. Ghaliyatani. Jadi bukan ghaliyatun ya, harus dimusannakan juga. Kalau mubtada'nya sudah berubah musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Tatabu. Baik. Jadi as-sayaratanil jadidatani ghaliyatani. Apa artinya? Dua mobil baru itu mahal. Iya, dua mobil baru itu mahal atau dua mobil yang baru itu mahal. Taib, khamisan? Khamisan. An-nahru nadhifun wa tawilun. Iya. An-nahru an-nahrani nadhifani wa tawilani. Iya. Apa artinya? Dua sungai itu bersih dan panjang. Iya, dua sungai itu bersih dan panjang. Itu kalau sudah dimusannakan ya. Iya. Baik. Ahsan. Tadribur Rabi. At-tadribur Rabi'u. Hawilil mufrad. Afan. Atau antum kasih contoh ya, sebelum ini masuk ke tadribur Rabi, karena ini dalam bentuk lain ya. Coba antum kasih contoh
Ya, jumlah ismiyah dalam bentuk mufrad kemudian antum ubah menjadi musanna. At-talibatun. Hah? At-talibu. At-talibu. Zakiyun. At-talibu zakiyun. Baik, musanna. Muzakkar. Musanna. Itu muzakkar kan? At-talibu kan muzakkar itu. Naam, dad. Baik, ubah jadi ila musanna, dua orang. At-talibu zakiyun. At-talibani zakiyani. Zakiyani. Jayid. Al-an muannas. Untuk perempuan. At-taliban, at-talibatu. 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 Perhatikan mana yang mad mana. Zakiyatani. Ladiyat zakiyatani. A'id, ulang kembali. At-talibatani. Zakiyatani. Nah, jayid. At-talibatani zakiyatani. Masya Allah, ahsanta. Barakallahu fik. Syukran ya Ustaz. Afan. Jazakallah khair Abu Yusuf Din Ramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Telah beliau selesaikan 5 pertanyaan sempurna dengan Umu Abdillah di latihan yang pertama. Dan mungkin kita berikan juga kesempatan Ustaz bagi rekan kita di studio. Iya. Fadli Akhi Ibrahim, fadal. Naam. Silakan at-tadrib ar-rabi'. Al-tadribul rabi'. Tadribul rabi'. Hawilil mufrada ila jam'il mudzakkari fi ma yali kama fi an-namudaj. An-namudaj al-musafiru musta'iddun lis-safari. Al-musafiruna musta'idduna lis-safari. Terjem latihan keempat. Ya. Rubahlah kalimat kata mufrad kepada jamak tunggal ya. Rubahlah tunggal ini kepada jamak mudzakkar. Iya. Pada kalimat berikut ini. Iya. Seperti contoh. Contoh, iya. Seperti contoh. Contoh. Al-musafiru musta'iddun lis-safar. Sudah diterjemahkan tadi, enggak perlu terjemahkan lagi ya. Iya, ini kembali contoh di atas. Iya. Lanjut. Iya. Jadi ketika di jamak muzakkar sam bagaimana? Apa yang berubah? Penambahan apa? Waw dan nun. Penambahan waw dan nun. Iya. Nah, ini juga kemarin sudah dijelaskan bahwa tanda jamak muzakkar sam adalah waw dan nun atau ya dan nun. Nunnya bersama fathah. Nah. Ini salah satu penggunaan yaitu pakai waw ya. Iya. Bukan pakai ya. Jadi pakai waw ketika dia subjek atau mubtada dan khabar, yaitu dikatakan marfu. Waw ini sebagai tanda rafa. Jadi enggak bisa kita baca al-musafirina musta'iddina. Nah, walaupun maknanya sama, akan tapi penggunaannya salah. Jadi dipakai dengan pakai waw. Al-musafiruna musta'iduna lis-safar. Para orang yang musafir siap untuk bepergian. Taib. Rakam wahid. Rakam wahid. Al-muwadzofu mashgulunil yawma. Iya. Al-muwadzofuna mashgulunal yawma. Iya. Sahih. Terjem, Ustaz? Nggak perlu, sudah diterjemahkan dari tadi ya. Thani. Selanjutnya al-mudarrisu nasyitun daiman. Iya. Al-mudarrisuna nasyituna daiman. Naam. Jadi cukup menambahkan waw dan nun. Waw dan nun. Baik, antum bisa berikan contoh? Coba dari antum sendiri. Al-kitabul arabiyyu sahlun. Nah, ini insyaallah bagaimana cara membuat jamak muzakkar salim ya? Apa syaratnya? Insyaallah nanti mauduk selanjutnya. Nah, ini perlu sekali ya, perlu sekali
Ya, karena tidak semua isim bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Kalau ternyata bentuknya sama seperti jamak muzakkar salim dari sisi i'rabnya, akan tetapi dia tak terpenuhi syaratnya, maka nanti digolongkan mulhaq. Ya. Mulhaq itu disamakan dengan apa? Mulhaq di jam'il muzakkar salim. Ini insyaallah setelah ini mauduknya. Ya. Jadi kata Alkitab enggak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Iya. Tidak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Salah satu syaratnya adalah akil. Berakal. Kitab enggak berakal. Enggak bisa Alkitabu Alkitabuna. Nanti Albaitu Albaituna, enggak bisa. Jadi ada syaratnya bikin jamak muzakkar salim. Iya. Kalau pelajaran lalu adalah cara menjamakkan, ya. Cara menjamakkan adalah menambahkan waw dan nun. Waw dan nun atau ya dan nun. Nah, akan tapi di situ belum diajarkan itu kalimat apa saja untuk bisa dijamakkan. Nah, atau dengan kata lain secara global, apa syaratnya? Syarat untuk menjamakkan isim menjadi jamak muzakkar salim. Demikian juga mukannah. Nah, nanti insyaallah bab salim adalah termasuk bab yang penting, ya. Ini menjadi apa? Menjadi pertanyaan juga kebanyakan apa yang menuntut ilmu, ya, bahwa masih kebingungan. Mereka menganggap bahwa semua isim bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, ya. Nah, ternyata tidak demikian. Baik. Nah, coba bikin yang menunjukkan kata sifat Allah, ya. Kata sifat, ya. Karena rata-rata kata sifat itu ada bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Ya. Kalau tadi apa seperti apa al-muwazzaf, ya. Itu sebetulnya isim maf'ul kan itu asal, tapi sudah jadi apa? Isim jamid karena profesi, pegawai. Nah. Demikian al-mudarris, ya. Al-mudarris sebetulnya asalnya apa? Berasal kata sifat. Apa isim fa'il kan? Akan tapi sudah dijadikan apa? Profesi. Jadi isim jamid. Apa arti mudarris? Guru. Iya. Atau yang mengajar. Ya. Nah, bisa berikan contoh? Satu saja. Muslim bisa. Nah. Al-muslimu kalimat yang mudah saja, atau as-sa'im orang yang berpuasa. Nah. Kenapa orang puasa apa? Al-as-sa'imu ja'i'un punya kan. Atau ja'i'un? Lapar. Ya, as-sa'imu ja'i'un. Nah, dijadikan jamak muzakkar salim. As-sa'imuna ja'i'una. Karena kedua-duanya kata sifat. Ya. Baik. Fadhal Sa'isan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ibrahim, dan sudah bisa difahami dengan baik terkait dengan jamak muzakkar salim, bagaimana pembentukannya, dan juga beberapa latihan yang terdapat di Tadribur Rabi, pembahasan jamak muzakkar salim telah dijawab. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Mungkin bisa diulang kembali dari pembahasan jamak muzakkar salim latihannya di 0218236543. Baik, kita terima untuk penelpon, silakan. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Oke. Silakan sudah masuk. Halo. Ya. Taib, tampaknya tidak menyimak. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan latihan-latihan di jamak muzakkar salim atau di latihan Darsus Samin, ya, pelajaran ke-8 di halaman 21-22 kitab Al-Qaid Nahwi ini. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Risna di Tangerang. Baik, silakan. Ibu Risna, silakan. Nah, tafadhali ya Om. Rakam salah, sah. Rakam. Punya buku. Enggak punya buku, ya. Kita akan tampilkan. Enggak punya buku. Iya. Terus
Anda juga kan dengarnya lewat radio. Mm-hmm. Nah, Anda tadi udah menyimak sedikit demi sedikit, Pak Ustadz agak paham sedikit. Boleh taib, coba, taib. Iya, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan. Walaupun melalui radio tidak menjadi apa halangan untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Saya akan bacakan kalimatnya. Al-la'ibu mahirun. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Ain, huruf ain. Al-la'ibu, pemain ya, pemain. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Wasari'un. Iya. Tahu maknanya? Al-la'ibu mahirun wasahirun. Ah, bukan. Saya enggak tahu. Ah. Al-la'ibu mahirun. Mahirun bilha. Bahasa kita itu mahir. Ya. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Wasari'un. Iya. Apa artinya? Arti mahir itu kan mahir. Iya. Apa arti al-la'ibu? Enggak tahu, Pak Ustaz. Pemain apa itu ya? Mahir apa? Dan sari'. Sari'un apa, Pak Ustaz? Sari', cepat. Oh ya. Pemain itu mahir dan cepat. Iya. Al-la'ibu mahirun wasairun. Wasari'un. Wasari'un. Iya. Pemain itu mahir dan cepat. Iya. Nah, sekarang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Al-la'ibuni. Hah? Ya kan? Kenapa nunnya kasrah? Al-la'ibuna. Iya, al-la'ibuna. Al-la'ibuna wasari'uni. Mahirnya mana? Kata mahirnya kenapa hilang? Al-la'ibuna mahiruni. Mahiruna nunnya fathah. Kalau nunnya kasrah itu bukan nun jamak mudzakkar salim. Oh. Nun jamak mudzakkar salim itu fathah. Muslimuna, mu'minuna, enggak ada mu'minuni. Iya, iya. Nunnya fathah. Ala ibuna mahiruna wasahiruni. Wasari'una. Wasari'una. Iya, enggak ada ni ya. Ya. Ya, nun kasra itu nun musanna ya, muslimani, muslimaini. Ya, al-la'ibuna mahiruna wasari'una. Al-la'ibuna mahiruna wasahiruna. Wasari, sari ra ya, sari. Wasari, wasari'una. Ya, sari'un. Sari'un itu cepat. Sari'un, sari'una. Ya. Ini memang harus ada kitab ya, karena kalau nggak ada kitab ini susah kita untuk belajar ya. Iya, Pak. Ya, apalagi melalui apa? Melalui radio ya. Radio, iya, Pak. Ya. Tapi itu sudah bagus ya. Mudah-mudahan bisa ngikuti lebih lanjut ya. Iya, Pak Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu Risna di Tangerang. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Silakan di line telepon 0218236543 ya, terkait dengan tadrib ya, atau latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-8. Kita angkat kembali via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umi Ida di Pacitan, Kak. Oh, ya, taib. Umu Ida di Pacitan. Silakan, Umi. Ahlan wa sahlan ya, Umu Ida. Ya, ahlan bikum ya, Ustaz. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Kaifa ya, Ustaz? Tafadhali, ikra'i. Naam. Namrah? Arba'ah. Namrah arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sufiyyu hadirun.
As-saha, as-sahafiyu, as-sahaha, fathah. As-sahafiyu hadirun. Iya, apa artinya as-sahafiyu hadirun? Apa cleaning service, Ustaz? Bukan. As-sahafiyu itu adalah wartawan. Oh, sahafi itu wartawan. Masya Allah terputus. Alhamdulillah terputus semua yeah. Ida di Pacitan. Sambungan teleponnya terputus. Tapi baru sahifa itu koran. Nah. Yeah. Kalau penulisnya dikata as-sahafi, yeah. Wartawan ya. Taib. Mohon maaf Bu Ida, silakan di telepon kembali, dicoba kembali di 021-823-6543. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, silakan kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahlan dengan Ummu Abdillah kembali ya. Naam. Baik. Insyaallah. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Lakum harta. Naam. As-sahafiyyu hadirun. Iya. As-sahafiyyuna hadiruna. Iya. Hadirun hadir bahasa kita ya. Wartawan itu hadir ya. Hadir. Jadi sahafiyun para wartawan. Kena banyak ya para wartawan hadir. Taib, rakam khamsa. Khamsa. Al-muhandisu al-muhandisu muntazirun. 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 Nah, al-muhandisu muntazirun. Al-muhandisu muntazirun. Iya. Al-muhandisuna muntaziruna. Nah. Apa arti al-muhandis? Para insinyur itu. Insinyur. Muntadir? Menunggu. Sah. Menunggu. Kalau muntadar, ditunggu. Muntadir, dha-nya kasra itu menunggu. Kalau dha-nya fathah, muntadar isim maf'ul, arti ditunggu. Bisa muntadir, bisa muntadar. Ya. Taib, Masya Allah. Coba kasih contoh. Yang lain. Yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. At-talibuna mustahiduna. Naam. Apa arti at-talibuna? Mustahiduna, mujtahiduna. Mujtahiduna. At-talibunya penuntut ya. Bisa yang pencari, pencari kerja, at-talibun juga at-talibun yang peminta. Nah. Talaba yatlub bisa arti meminta. At-talibuna orang yang meminta. Taib. At-tadrib khamis, kita masuk saja latihan yang kelima. At-tadribul khamisu. Iya. Khalilil mufrada illa jam'il mu'annasi fima yali kama finnamudhaji. Iya. Annamudhaju al-musafiratu musta'idatun lissafari. Iya. Al-musafiratu musta'idatun lissafari. Lissafari. Terjemiha? Instruksinya? At-tadribul khamis, terjemahkan? Rubahlah ya. Tunggal kepada jamak. Isim mufrad, isim yang tunggal kepada jamak mu'annas. Mu'annas. Ya. Ada kalimat berikut. Ya. Contoh. Iya. Nah, lihat contoh. Nah, di situ apa perubahannya? Apa perubahannya? Ada tanpa alif. Iya. Tanpa alif maksudnya apa nih? Tanya dibuka. Nah. Ta marbutanya dibuang, kemudian kasih alif, kasih ta maftuha, ta terbuka. Ya. Ini tanda jamak mu'anas salim, atau cara membuat jamak mu'anas salim, yaitu penambahan alif dan ta maftuha. Jika ada ta marbutanya dibuang. Al-musafiratu musta'iddatun lissafari. Jadi, para wanita yang safar ya. Safar. Pergian. Siap-siap untuk berangkat. Taib, rakam wahid. Rakam wahid. Al-wazifatu mashghulatun al-yaum. Nah, maknanya sama ya. Itu sengaja saya bikin contoh yang sama. Ya. Biar mudah untuk dipahami. Nah, sekarang dijamakkan jamak muannas. Al-wazifatun. Kenapa ditanwinkan? Ya. Al-Wadhafatu. Kenapa enggak ditanwinkan? Alif lam. Nah, iya. Kalau sudah ada alif lam, itu tidak boleh pakai tanwin ya. Tidak akan pernah bertemu alif lam dengan tanwin. Ya.
Taib. Jadi al muwadhafatu mashghulatun. Mashghulatun al-yawma. Al-yawma. Jadi para pegawai perempuan sibuk hari ini. Sibuk. Iya. Masyaallah. Ahsant. Barakallahu fik ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibnu Abdillah ya. Dan bisa berkesempatan dua kali untuk menjawab pertanyaan dan kita masuk ke tadribul khamis ya. Iya. Yeah. Yaitu isim mu'annats salim. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain yang mungkin ingin bergabung. Silakan di 0218236543 halaman 22. Baik, kita akan kembali di belakang Mu'abdillah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Umu di mana? Umu Fatiah di Aceh. Ya, Umu Fatiah di Aceh, silakan. Ahlan wa sahlan ya Um. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam, tafadhali ya Um. Ustaz. Rakam isnain. Isnain. Naam. Al-mudarrisatu nashiqatun daiman. Naam. Al-mudarrisatu nashiq. Oh, Masya Allah. Iya. Al-mudarrisatu nashiqatun daiman. Iya. Masya Allah. Para guru itu rajin. Para guru perempuan ya. Para guru perempuan ya. Itu rajin. Selalu rajin. Ya. Selalu rajin. Iya. Taib. Rakam salasa. Salasa. Al-la'ibatu mahiratun wa sari'atun. Al-la'ibatu mahiratun wa sari'atun. Iya. Para jadi, pemain perempuan itu pintar dan mahir dan cepat. Iya. Sahih. Rabi'an. Naam. As-sahafiyatu hadiratun. As-sahafiyatu hadiratun. Iya. Masya Allah. Para wartawan perempuan itu hadir. Naam. Sahih. Khamisan. Al-muhandisatu muntadirun. Naam. Hai mun. Ustaz? Muntadir atau muntadiratun? Muntadiratun. Iya, pakai tamr butuh ya, karena mubtada'nya mu'annas. Iya, Ustaz. Al-muhandisatu muntadiratun. Iya. Bisa berikan contoh satu saja. Yang seperti ini, jamak dijamakkan dengan jamak mu'annas salim. Kasih mufrad dulu, baru dijamakkan. At-talibu naimun. Untuk mudzakkar atau muannas? Untuk mudzakkar muannas lah. Ya muannas lah. Untuk muannas ya. Karena yang dijamakkan jamak muannas adalah isim yang muannas. At-talibatu qa'imah. At-talibatu qa'imatun. Iya. Terus jamaknya? At-talibatu qa'imatun. Taib, jayid. Jayid. Sahih. Al-bintu na'imatun. Al-banatu na'imatun. Taib, ahsan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairah wa ya Umu Fatiha di Aceh. Taib, alhamdulillah. Terjawab dengan baik dan sudah menguasai sepertinya saja. Iya. Wasil Ustaz? Ya, luwasil. Kita lanjut ke tadribus sadis. Insya Allah kita tuntaskan. Dan ya. Tadribus sadis kita berikan ya. Juga mungkin untuk kesempatan ikhwan yang ada di studio. Satria, tafadhol. Ya. At-tadribus sadis. Nah. At-tadribus sadis. Nah. Hawil ma tahtahu hot ila jam'i muzakkar salimu ma'a taghyiri. Ila jam'i muzakkar salimi. Ila jam'i muzakkar salimu. Salimi. Salimi. Ila jam'i muzakkaris salimi. Dan jam'inya kan kasrah kan? Oh iya, Ustaz. Nah, ila jam'il muzakkaris salimi. Ila jam'il muzakkaris salimi ma'a taghyiri ma yalzamu. Ma yalzamu kama fi namuzaj. Kama fi namuzaj. Kama fi namuzaj. Iya. An-namuzaju. 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 Al-kafiru dhallu dhallun. Al-kafiru dhalun
fil hayati. Iya. Al kuffaru dalluna fil hayati. Fil hayati. Coba terjemahkan instruksi dulu. Rubahlah apa-apa yang di bawahnya ada garis bawah. Yang bergaris bawah gitu ya. Jadi ubahlah kata yang digaris bawahi. Ubahlah kata yang digaris bawahi. Ma bisa kita artikan kata, ya, atau isim. Ubahlah. Ubahlah kata yang digaris bawahi kepada jamak muzakkar salim. Dengan serta, perubahan serta mengubah apa yang perlu diubah. Mengubah apa yang perlu diubah, seperti contoh. Contoh. Jadi kata dhallun itu mufrad. Iya. Jamaknya apa? Dhalluna. Nah, ketika kata ini diubah, ini sebagai apa ini dhallun? Sebagai apa i'rabnya? Sebagai khabar. Khabar kan? Iya. Berarti mubtada-nya harus diubah. Nah, itu dikatakan apa? Ma'a taghyiri ma yalzam. Nah, apa yang perlu diubah, diubah. Kalau tidak, enggak perlu diubah. Nah, tentu apa? Diubah ka al-kafir ya, Pak? Al-kuffar. Ya. Bisa juga al-kafirun. Ya. Karena kata kafir bisa jamak muzakkar dan juga bisa dijamakkan jamak taksir. Al-kafiruna dhalluna fil hayati atau al-kuffaru dhalluna fil hayati. Maknanya sama. Baik, itu contoh ya. Sekarang rakam senin, rakam wahid. Rakam wahid. Iya. Al-abu nasitu nasitun fil amali. Iya. Al-abau nasituna fil amali. Iya. Al-abu jamaknya al-abau nasituna fil amali. Apa artinya itu? Ayah selalu rajin ayah dalam rajin ya. Ayah rajin dalam bekerja. Dalam bekerja. Iya. Jadi al-aba'u para ayah. Iya. Atau para orang tua. Para ayah, para bapak rajin dalam rajin bekerja. Dalam bekerja. Iya. Terjemahan enggak perlu diubah. Jadi rajin-rajin enggak. Ya, nasyid walaupun dijamakkan tetap arti rajin ya. Enggak arti dijamakkan rajin-rajin, para rajin enggak. Nah, tapi kalau orang iya. Para bapak ya, menunjukkan banyak kan gitu. Para orang tua. Taib. Cukup? Lanjut. Taib. Silakan. Rakam Isnin. Rakam Isnin. Ustazu Ghaibul yaum. Naam, ghaibul yaum. Al-asatidhu ghaibuna al-yaum. Iya. Jadi al-ustadz jamaknya apa? Al-asatidhu. Kalau pakai ya, maka tidak pakai ta marbutah. Itu ada dua jamak ya. Al-asatidhu itu sighah muntahal jumu', timbangan mafa'il al-asatidhu atau tidak pakai ya. Al-asatidhatu tapi pakai ta marbutah. Itu bukan menunjukkan dia mu'annas ya, enggak. Itu jamak dari kata ustaz al-asatidhah. Ya. Al-asatidhatu ghaibuna al-yawma atau al-asatidhu ghaibuna al-yawma. Jadi satu kata bisa jamaknya lebih dari apa? Lebih dari satu ya. Taib, ahsant, barakallahu fiik. Ya khfi insyaAllah, jazakallah khair ahsatria. Taib, tadribus hadis terkait dengan jama mudhakar salim. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di line telepon 021-823-6543. Ya, jama taksir juga ya kita dapatkan di tadrib yang ke-6 ini. Baik, kita angkat kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rizna lagi Pak Ustaz. Ana udah bisa Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Naam, tafadhali. Tapi nomor satu doang Pak Ustaz. Iya. Silakan. Al-abu nasitu
Nasyitun ya di al abu nasyitun fil amali. Iya. Al awabu nasyitun. Al abu jamanya al abau. Apa Bang Ustaz? Al abau. Al abau. Al abau. Iya, betul. Nasyitu fil amali. Nasyituna. Jadi dijamakkan karena yang digaris bawahi adalah kata nasyitun. Permintaannya dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Berarti hanya menambahkan waw dan nun. Ya. Nasyitun ya. Jadi apa? Nasyituna. Ulang kembali. Al abau. Nah. Nasyituna fil amali. Iya. Nah, itu dia. Taib. Yang kedua, hafal? Panjang Pak Ustaz. Al ustadzu ghaibun al yauma. Al ustadu ghaibun. Al ustadu ghaibun al yauma. Al yauma. Ghaib itu apa? Absen, tidak hadir ya. Nah, sekarang yang digaris bawahi adalah kata ghaib digaris bawahi. Ubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ya. Iya. Al ustadu ghaibuna. Nah, tentunya apa? Ghaibuna diubah menjadi jamak mudzakkar salim, maka ya. Isim pertama yaitu mubtada harus juga diubah karena bikin kalimat ismiyah harus sama. Nah, apa jamak al-ustad? Al-ustadu. Nah, al-ustad jamaknya apa? Al-asatidatu. Itu jamaknya. Al-asatidatu. Asatida yeah. Ya Pak Ustaz. Al-asatidatu. Coba. Al-asatidatu. Terus. Ibuna. Al-yauma. Al-yauma. Nah, al-asatidha. Bisa juga tanpa pakai tamrutot, tapi pakai iya. Al-asatidhu. Al-asatidhu. Ghaibun ghaibun al-yauma. Coba ulang. Al-asatidhu. Al-asatidul pakai ta. Al-asatidul. Ya. Ghaibuna. Ghaibuna al-yauma. Al-yauma. Taib ahsanti. Barakallahu fik. Ya. Nah, insyaallah. Artinya enggak usah Pak Ustaz. Ya, kenapa? Artinya. Apa tadi? Artinya para ustaz mana ghaib? Arti ghaib? Absen. Tidak hadir. Itu ghaib. Lawan daripada hadir. Iya Pak Ustaz. Iya. Taib barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu jazakallahu khair pada Borisna. Taib masyaallah semangat ya. Naam. Ya mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan al ustaz itu ada dua bentuk jamak tadi saya disebutkan saja. Iya, yang pertama al asatidatu pakai tamruf ta, yang kedua al asatidu. Nah, ini yang pakai ya. Tapi tidak pakai tamrutah. Al-asatidu. Timbangan. Al-mafa'ilu. Mafa'il. Itu siyah muntahal jumuk. Tayyip, Masya Allah. Dan ini jamak taksir, Ustaz. Ya, jamak taksir. Jamak taksir, Tayyip. Siyah muntahal jumuk adalah jamak taksir. Karena jamaknya pecah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Ada tambahan faedah dari bentuk jamak taksir. Untuk kalimat ustazu ada dua. Al-asatidu dan al-asatidatu. Ya. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor 3 di line telepon 0218236543. Baik, kami akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Ida yang tadi sempat putus. Ah, Masya Allah. Oh, iya. Umi Ida di Pacitan ya? Iya. Baik. Naam, tafadhali ya Umi Ida. Naam, namroh. Iya. Rakam salasa. 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 Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Al-khatibu mukhlishun fil amali. Iya.
Al-khutaba'u mukhlisuna fil amali. Jain, al-khatib jamannya al-khutaba'. Apa artinya? Para khatib. Para khatib ya. Iya, ya. Penceramah. Para khatib ikhlas ya. Dalam beramal. Iya, sahih. Taib, rakam arba. Arabi. Arabi, al-imamu hadirun al-ana. Iya. Al-a'immatu hadiruna al-ana. Iya, betul. Al-imam jamannya al-a'immah. Hadiruna al-ana. Taib, apa artinya? Para imam hadir sekarang. Iya, betul. Nah. Sahih. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Iya, nanggung. Ya. Al-khamis, at-talibu najihun fil imtihani. Fil imtihani, iya. At-tullabu najihuna fil imtihani. Iya, betul. At-tullabu najihuna fil imtihani. Sahih. Jadi jama' talib, ada at-tullab atau juga at-talabah. Ada dua jama' ya. Iya, najihun itu jama' mudzakkar salim. Masya Allah. Apa artinya? Para pelajar lulus atau iya. Berhasil di dalam imtihan. Betul, berhasil atau lulus dalam imtihan masih iya. Bahasa Arab itu. Iya, dalam ujian. Dalam ujian. Tapi bisa kasih contoh lain? Al-masjidu kabirun wa sayyidun. Apa? Al-masjidu. Gak bisa ya, Ustaz? Ya gak bisa, kan masjid itu gak berakal. Iya, nah ini. Nah, jadi, al-falahu, saya iya, ulang, Ustaz. Jadi sebentar, Afwan. Afwan, sebentar. Kalau dijamakkan jamak mudzakkar berarti harus berakal. Iya. Iya. Afwan, Ustaz. Iya. Al-falahu, iya. Ya'malu, fil mazra'ati. Aidi, ulang kembali. Al-fallahu. Al-fallahu ya'malu. Amilun fil mazra'ati. Iya, kalau ya'mal itu apa? Mudhari ya. Ya, kalau ya'mal fil mudhari, tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim hanyalah untuk isim. Jadi amilun sahih. Al-fallahu 'amilun fil mazra'ati. Sahih. Taib jamak Al-falahuna amiluna fil mazra'ati. Iya, iya, Masya Allah, mumtaz. Apa artinya? Para petani bekerja di ladang. Iya, betul. Ahsanti, barakallahu fiik, Masya Allah. Naam. Iya. Naam, syukur. Alhamdulillah cukup menguasai. Iya, barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Umu Ida di iya. Pacitan. Yang sempat terputus dan tersambung kembali dan menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Yeah. Barakallahu fiik. Selesai tadribus sadis. Kita lanjut ke tadribus sabi'. Ya. Baik, silakan di 0218236543 di latihan ke-7. Halaman 23. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umu Rafi di Tegal. Baik, ahlan ya Umu Rafi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya. Naam, tafadhali ya At-tadribu sabi' At-tadribu sabi' Hawil ma tahtahu khattun ya. Hawil ma tahtahu khattun. Hawil ma tahtahu khattun ila jam'i takthiri ma'a taghyiri ma yalzamuka ma fi namudaji. Taib, sebelum kita masuk, saya ingin tanya ini konteks pertanyaan apa instruksi ini. Baik. Saya ingin tanya hawil ma tahtahu khattun. Apa mau ke i'rab khattun di sini? Gantilah. Apa nah, sebentar. Maaf. Sebentar. Ya. Kan sudah cukup banyak belajar bahasa Arab ya. Nah, khattun di sini mau ke i'rabnya apa? Apa kedudukan i'rab di sini? Kenapa dia marfu khattun ya? Karena fil amr. Mana khattun fil amr? La khattun. Hawil. Taib, hawil. Taib, hawil fil amr. Mana fa'ilnya? Fa'il mukhatab.
Dhamir mustatir namanya. Mustatir. Takdiruhu anta. Taib. Ma itu sebagai apa? Ma itu ma apa itu? Ma. Isim apa itu? La'adri. Oh iya. Nah, ma itu adalah isim mausul. Bimana alladhi. Syai' tahtau khattun. Itu jumlah ismiyah. Khattunnya mubtada mu'akhar. Tahtau itu ada dharaf. Dharaf makan. Mudhaf ilaih sebagai apa? Mubtada apa khabar muqaddam. Jumlah ismiyah ini sebagai silatul mausul. Jadi, isim mausul butuh silah. Nah, silahnya adalah jumlah. Imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Atau dharaf. Nah, di sini jumlah ismiyah. Tahtau khattun. Khattun itu mubtada mu'akhar ya. Iya. Tapi instruksi banyak, tapi harus tahu juga apa uslubnya, susunannya. Naam, naam, Ustaz. Baik. Ila jam'i taksir. Apa artinya? Ubahlah. Ubahlah. Ya. Yang ada di bawah garis. Ya. Kepada jama' taksir. Iya. Isim yang ada di bawah garis kepada jama' taksir. Iya. Terus, ma'ataghiri ma'yalzam. Serta? Serta perubahan yang sesuai. Serta? Mengubah apa yang harus diubah. Oh, ya. Karena terkena gini, ketika isim yang di garis bawah itu diubah, bisa jadi ada kata lain harus diubah. Nah, bisa juga tidak. Iya, iya. Iya, perhatikan contoh. Iya, an-namudzaj. An-namudzaj. Al-kitabu jadidun. Iya. Al-kutubu jadidatun. Nah, jama' taksir adalah al-kutub. Al-kutub. Itu jamaknya, jama' taksir ya. Naam. Tentu apa? Jadi diubah dia. Kenapa diubah? Kenapa jadi jadi datun tambah tamar buta? Karena sebagai bentuk, karena kutub itu mudakar, kemudian harus sifatnya menjadi harus mu'anas. Kalau mudakar, mudakar dong ya. Enggak boleh bertolak belakang. Jama, Ustaz. Nah. Jama. Enggak, ini bukan sifat itu. Itu khabar. Jadidah itu khabar. Ya, al-kutub itu adalah mubtada atau subjek, pelengkapnya jadidah. Ini juga harus apa? Kalau mubtadanya mudzakkar, khabar mudzakkar. Al-kitabu jadidun. Jadidah. Al-kitab itu mudzakkar, maka khabarnya jadidun itu. Apa? Mudzakkar. Karena mufrad. Nah, mufrad. Ketika dijamakkan, maka dia berubah menjadi apa statusnya? Menjadi apa? Mu'annath. Nah, nah. Kena jamak ghair akil. Jamak yang tidak berakal. Nah, inilah yang perlu maudhu' yang lalu yang kita pelajari. Nah, isim yang mu'annath, isim yang mudzakkar, ya kan? Nah. Salah satunya apa? Jamak yang tidak berakal digolongkan mu'annath. Nah, itu di murajaah kembali tentang mudzakkar wa muannas. Al kutubu jadidatun. Taib. Rukun wahid. Rukun wahid. Al qalamu jamilun. Iya, al qalamu jamilun. Al aqlamu jamilatun. Al aqlamu jamilatun. Nah, kenapa pakai tamarutah jamilatun? Karena ustazanya jamak. Nah, jamak ghairu akil ya. Jamak taksir ghairu akil. Ghairu aqlin. Iya, yang tidak berakal. Iya. Sahih. Baik, rakam senin. Al-asani an-nahru nadhifun. Coba terjemahkan di awal, bisa jadi yang pemula enggak paham ya. Al-qalamu jamilun apa artinya? Pulpen itu bagus. Bagus. Ya, atau cantik. Baik, an-nahru nadhifun terjemahnya? An-nahru nadhifun. Iya. Sungai itu bersih. Sungai itu bersih, iya. Nah, sekarang ubah. Al-anharu nadhifatun. Al-anharu. An-nahru jamaknya al-anhar. Betul. Al-anharu nadhifatun. Taib. Asalisu. Naam. Salis. Al-bahru ha'ijun. Ha'ijun, naam. Ha'ijun ma'adrisat. Mana ha'ij? Lawan pada hadi. Kalau hadi tenang, kalau haij bergelombang. Iya. Al bahru haijun. Iya. Apa? Ati al bahru.
pantai, bukan samudra. Aha. Laut, laut. Laut, iya. Yeah. Laut itu bergelombang. Iya, yeah, laut itu bergelombang, iya. Anu al-buhuru ha ijatun. Jama al-bahru. Jamaknya apa? Al-buhuru. Al-buhur. Apa al-abhar? Al-abhar. Iya. Al-bahru, al-abhar wal abhur. Abhar wa abhur. Oh, iya. Dan juga apa? Al-bihar. Juga jamaknya. Al-bahru, al-biharu. Wa abhur. Taib. Jadi apa? Al-biharu. Al-biharu. Ha'ijatun. Jadi pakai ta marbutah karena al-bihar jamak ghair aqil. Ahsanti. Ghair aqil. Barakallahu fik. Naam. Taib, jazakillahu khair Ummu Rafiq. Ya, alhamdulillah dari Tegal dan cukup menguasai. Ya, sudah memulai dimulai dari membaca namuzaj kemudian beberapa poin dari pembahasan tadribus sabiq. Jazakillahu khair wa barakallahu fik. Kita masuk ke jamak taksir ini Ustaz ya, masih yeah. Jamak taksir dan bentuknya ada penambahan ta marbutah pada khabarnya. Iya. Mungkin sedikit dijelaskan alasannya kenapa Ustaz? Nah, apa alasannya? Tadi kalau jamak mudzakkar salim yang tidak berakal itu digolongkan muannas. Ya, yang enggak berakal apa contohnya hewan atau kata benda ya. Nah. Ya, itu jamak taksir. Ya. Berbeda kalau dia yang berakal, ya. Kalau enggak berakal, kalau dia laki-laki lebih kuatnya adalah dari sisi maknanya, ya, penggunaannya. Nah. Walaupun nanti dari sisi lafaz juga bisa dipakai untuk manas. Seperti tilkar rusulu. Enam. Ya, itu bi'tibar lafaz ya. Taib, tapi kalau bi'tibar makna tentu apa? Ha'ula'ir rusul. Ya. Nah ini itu nanti ada pelajaran kalau sudah kita menguasai dasar dulu ya. Nah, ya. Kuasai dasar dulu. Taib demikian karena mudzakkar dalam mohon maaf karena mubtada'nya dalam bentuk muannas sifatnya yeah. Maka khabarnya juga muannas. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Murafi di 0218236543 latihan terakhir di tadribus sabi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mufatiha. Oh, Mufatiha kembali. Silakan Mufatiha. Naam, tafadhali. Ustaz. Rakam 4. Rabi'an. Al-masjidu kabirun. Iya. Masjid itu besar. Iya. Al-masajidu kabiratun. Iya, al-masajidu kabiratun. Kan kalau al-masajidu bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Jadi kalau jamak taksir ini kita tidak bisa buat-buat ya. Jamak taksir ini umumnya sama'i. Tu sama'i. Hakadha yusma min ashabil lughah. Artinya kita harus kembali kepada mu'jam dan bahasa. Jadi kita tidak bisa kita bikin-bikin ya. Walaupun nanti ada jamak taksir dia punya pola. Ya, seperti jasiram untuk hal jumu itu ada pola tertentu, tapi umumnya jamak taksir itu apa? Tidak punya pola, hanya satu pola. Ya. Tapi banyak sekali. Maka digolongkan apa? Sama'i. Oleh karena itu harus kita kembali pada mu'jam terutama ya. Nah, kalau kita buka kamus mu'jam semua jamak taksir itu rata-rata disebutkan. Nah, sedangkan jamak mudzakkar salim dan jamak salim jarang disebutkan. Kenapa? Karena dia qiyasi. Tuh qiyasi. Qiyasi adalah terbentuk demikian. Ada polanya. Jadi bisa dikiaskan. Sebagaimana dijelaskan tadi, tambah waw tambah nun, ya kan itu. Tambah alif tambah ta, maftua kalau jamak salim. Mana salim. Nah, jamak mudzakkar salim tambah waw tambah nun atau ya dan nun. Itu polanya sudah tertentu. Nah, dia tidak akan keluar dari pola itu. Kalau jamak taksir, ini polanya banyak. Perhatikan, ada aqlam, af'al, ada fu'ul, ada fi'al, bihar, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan jamak taksir, maka umumnya apa? Sama'i. Nah, untuk mengetahui kita harus kembali kepada apa? Mu'jam dan lughah. Taib. Seperti masjid, enggak bisa kita al-masajidu, enggak. Al-masjid, masajid. Nah, tapi kalau ingin saya sampaikan, kapan dia pakai pola apa? Masajid, apa mafail, kalau huruf ilatnya adalah huruf yang keempat. Misbah.
Perhatikan. Misbah. Misbahun. Nah, ini apa? Secara umum ya. Misbahun. Huruf alifnya mana? Atau huruf ilatnya? Huruf keberapa? Misbah. Mim, sad, ba, alif. Keempat ya? Keempat kan? Maka dia pakai pola mafa'il. Ini polanya. Mafa'il. Tidak mesti mim di awal ya? Enggak mesti. Ini maksudnya apa? Huruf pertamanya fatha, huruf kedua fatha, huruf ketiganya pakai alif. Nah, ada yang sebelum akhirnya pakai ya. Nah, ini dia. Misbah, jamannya apa? Masabi. Sudah? Nah, tapi kalau huruf alifnya bukan apa? Bukan di huruf keempat. Nah, mungkin ketiga atau kedua. Nggak masuk dia pola ini. Nah, atau tidak ada huruf ilatnya. Masuk pola apa? Mafa'il. Nah, mafa'il. Nah, enggak pakai ya. Tadi masjid, masajid. Ada huruf ilatnya? Kan enggak ada kan masjid. Mim, sim, jin, dal. Ada? Enggak ada. Maka masuk pola ini. Nah, kaidah. Perhatikan kaidah. Ada huruf ilatnya? Ada, tapi huruf ilatnya yang kedua. Dia masuk pola ini, bukan pola ini. Jadi rata-rata masuk pola ini manakah huruf ilatnya huruf yang keempat atau dan seterusnya, kelima. Nah, jadi kaidah apa? Kawaid. Kawaid. Nah, itu dia. Ini saya kasih apa? Kuncinya ya. Secara umum demikian. Umumnya demikian. Nah. Ya. Miftah. Nah, miftah ada dua jamak. Ada pola ini, ada pola buat dua-duanya ada. Miftah. Miftahun. Perhatikan. Miftahun. Huruf apa? Keempat kan sama dengan misbah. Ya. Tapi jamaknya dia ada dua. Mafatih. Atau? Mafatih. Tanpa ya. Nanti lihat Al-Quran. Mafatihul ghaib. Al-Quran. Al-Quran tanpa ya. Mafatihul ghaib. Ada dua. Mafatih atau mafatih. Jamaknya sama. Maknanya sama. Jamak. Nah ini dia. Jadi tidak bisa juga apa? Ini namanya sama'i ya. Iya. Jadi tidak bisa kita apa? Dibuat-buat. Taib. Nah ini seperti apa? Masjid tidak ada ya, berarti jamak pakai apa? Masajid. Ini jamak sirah muntahal jumu'. Sirah bentuk muntaha akhir jamak, akhir jamak. Arti tidak ada setelah itu jamak itu lagi. Nah, tapi dikatakan taksir. Kenapa taksir? Karena dia pecah jamaknya, tidak beraturan. Masjid jadi masajid, kan enggak beraturan kan? Nah, maka dikatakan jamak taksir. Sirah muntahal jumu' digolongkan jamak taksir. Paham ini? Tidak semua jamak taksir itu sirah muntahal jumu', tapi kalau setiap sirah muntahal jumu' dia jelas jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Baik. Fadli, kita tuntaskan ini. Silakan. Al-masjidu kabirun. Jadi al-masajidu kabiratun. Kabiratun. Baik, rakam 5. Al-ma'hadu masyhurun. Iya. Pesantren itu terkenal. Iya, betul. Al-ma'ahidu masyhuratun. Masyhuratun. Sahih. Rakam 6. Nah, ini kurang paham, Ustaz. Gimana jamaknya, Ustaz? Mana? Al-maktabu nadhifun. Al-maktabu nadhifun. Iya, al-maktabu nadhifun. Jamak taksirnya apa? Al-makatibu. Iya, al-makatibu. Iya, betul. Nah. Al-makatibu nadhifatun. Nadhifatun. Ini rata-rata masuk jamak sirah muntahal jumu', timbangan mafa'il atau mafa'il. Ini masuk pada tanpa ya ya, karena tidak ada huruf ilat yang keempat. Iya. Terus tabi'an. Al-mal'abu wasi'un. Iya. Apa ini, Ustaz? Al-mal'ab. Sama juga. Al-mala'ibu. Al-mala'ibu. Iya. Al-mala'ibu wasi'atun. Iya. Apa artinya? Lapangan itu apa? Luas ya. Luas. Tai ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kesempatan terakhir ya, silakan ini.
Tinggal tiga nomor lagi nih, kita tuntaskan. Tadi ya. Tinggal tiga nomor tersisa, baik kita berikan ke rekan-rekan ikhwan sudir. Ya, silakan. Tafadhal ya, akhi. Bagi dua. Akhi Ibrahim, tafadhal. Ya. Thamin. Al-hadiqatu wasikhatun. Al-hadiqatu wasikhatun. Wasikhatun. Jangan wasikhatun. Jangan diikuti pola di enggak. Wasikhah. Iya. Wasikhatun tanpa alif. Iya. Kebun itu kotor. Iya. Al-hadaiqu wasikhatun. Nah, ada perubahan wasikhah enggak diubah lagi. Kenapa? Sudah. Karena dia muannas kan? Hadiqah muannas, ketika jamak juga muannas. Tidak perlu diubah kata wasi'ahnya. Taib. Wasikha, naam, wasikha. Al-baytu sogirun. Iya. Al-buyutu sogirotun. Jaid. Apa arti al-bayt? Rumah. Rumah. Jadi jamaknya rumah-rumah itu apa? Kecil. Terus terakhir. Al-qa'idatu sahlatun. Iya. Al-qa'idu sahlatun. Sahlatun, sahih? Sahih ha? Ya sahih. Ane sahlatun mudah ya. Kaedah itu mudah. Ya. Kaedah itu apa? Mudah. Nah itulah dia apa latihan dari mulai apa musanna, jamak mutakal salim, kemudian jamak munas salim, kemudian jamak taksir. Tinggal untuk dilatih saja. Kalau untuk jamak taksir, silakan buka kamus. Ya. Nah, masya Allah. Fadhal Syekh Ihsan. Jazakumullah khair kepada Satria dan pendengar Mufatiyah yang lainnya juga. Alhamdulillah telah selesai latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-8, yaitu terkait dengan isim dilihat dari sisi bilangan, tunggal mufrad ya atau musanna, kemudian jumlah kedua dan jamak yang terdiri dari jamak mudzakkar salim untuk laki-laki yang berakal, kemudian jamak muannats salim untuk wanita, kemudian jamak taksir. Dan semua pembahasan ini telah disebutkan dengan contoh dan juga latihan-latihan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Dan alhamdulillah semoga ini menjadi menambah pemahaman kita terkait dengan bilangan-bilangan dalam kalimat ya, dalam tata bahasa Arab. Dan demikian, alhamdulillah latihan telah selesai. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan makna aklam? Tadi disebutkan dan memaknainya gimana dalam kalimat Ustaz? Aqlam jamak daripada qalam. Qalam itu pena ya. Jadi ketika jamak pena-pena ya. Sekira itu terjemahannya. Pena-pena. Enggak pakai para. Kalau para itu biasa orang ya. Nah, para bapak, para tamu. Jangan para jangan para pena. Jadi qalam jamak aqlam atau pena-pena. Diulang ya. Iya. Untuk menunjukkan jamaknya. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya tadi disebutkan al-hadiqatu wasikhah bentuk jamaknya apa Ustaz? Dan kenapa wasikhatunya tetap tak ada tak merbutohnya? Pakai tak merbutoh. Wasikhatun. Taib. Iya. Maksud tadi yang enggak pakai itu ada pakai alif. Jadi bukan wasikhatun. Ini wasikhah. Bukan wasikhatun. Tapi wasikhah. Jadi tidak pakai alif. Tak merbutoh tetap pakai tak merbutoh. Karena dia muannas. Jadi al-hadiqah jamaknya al-hadaiq. Al-hadiqah, al-hadaiq. Sama tadi, qawaid, masajid, mafail kan, itu kaidahnya. Masuk ke sigha muntahal jumu'. Ya. Pertanyaan berikutnya di pendengar kita, apa yang dimaksud dengan sigha muntahal jumu'? Ya, sigha itu bentuk muntaha akhir jumu' jama', akhir jama'. Artinya tidak ada jama' setelah itu lagi. Itu akhir bentuk jama'. Ya. Nanti antum kalau lihat kamus, nanti ada jim-jim misalnya. Itu jam'ul jam'i. Sudah jamak dijamakkan lagi. Jamak terakhir itulah sirah mutahal jumu'. Puncak tadi jamak. Puncak jamak enggak ada lagi. Nah, kadang-kadang apa dijamakkan, udah jamak dijamakkan lagi. Ya. Ada bentuk apa jim-jim. Itu istilah atau rumus ya dalam kamus. Iya. Nah, antum ketemu apa? Tulis apa? Tulisan begini. Dalam kamus berbahasa Arab atau dalam kamus jam Indonesia. Ya. Nah, mufrad kemudian apa? Ada gini tulisnya. Ha. Ada di sini. Berarti apa? Jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Udah jama' dijamakkan lagi. Ya. Taib. Jazakumullah khairah. Latihan pertanyaan berikutnya dalam latihan yang sebelumnya. Al-muwazzafa. Taib. Mohon maaf. Al-mudarisatun nasitatun da'iman. Ketika dijamak munas salim, kenapa da'imannya tidak menjadi da'imatan? Enggak. Kena dzaraf ya. Iya. Dia tidak ngikut dia. Iya. Kan menunjukkan dzaraf dia. Selalu. Iya.
Jadi tetap dalam keadaannya tetap saja. Iya betul. Baik, alhamdulillah. Demikian mungkin beberapa pertanyaan terkait dengan latihan yang kita bahas dan sudah terjawab oleh Ustaz. Sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khairan jazaa atas perhatian antum. Ya mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi.